ingin akhiri sandiwara, Chris Hata rilis video ijab kabul dengan Hilda Fitria. Chris Hata sampai saat ini masih berjuang demi status pernikahannya dengan Hilda Fitria. Seperti diketahui, Hilda membantah pernah menikah dengan Chris. Dia juga menuduh Chris memalsukan buku nikah dan meminta pembatalan pernikahan. Atas tuduhan itu, Chris pun bersedia melawan demi kebenaran. Lelah dituduh yang tidak-tidak, Chris akhirnya merilis bukti video rekaman proses ijab kabul yang mereka lakukan. Video tersebut sebenarnya akan diputar sebagai bukti dalam persidangan melawan Hilda, tapi Chris memutuskan untuk mengungkap kebenaran lebih cepat. Alat bukti ini sebenarnya akan kita keluarkan di pengadilan. Tapi karena kita lihat di media bahwa sudah mulai menjurus di luar hal-hal pokok perkara, makanya klien kita mengambil inisiatif, sudah kita hentikan sandiwaranya, kata Wahyu Febriansyah, pengacara Chris di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Chris pun mengaku lega dengan beredarnya video tersebut. Dengan adanya video itu, masyarakat akhirnya mengetahui bahwa pernikahannya dengan Hilda benar adanya. Video itu pun bisa menguatkan posisi Chris di pengadilan. Alhamdulillah aku sangat lega sekali. Video ijab kabul alhamdulillah akhirnya sudah ke-publish, dan masyarakat bisa menilai siapa yang drama, siapa yang cari panggung, dan siapa yang bohong, tutur Chris. Chris pun tak peduli apakah dia akan kalah atau tidak di pengadilan nanti. Baginya memang sudah tak ada lagi yang bisa dipertahankan dari rumah tangganya dengan Hilda yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2015. Terlepas dari aku menang atau kalah di persidangan, aku tetap bersyukur, karena aku niatnya memang ingin membuktikan saja kepada masyarakat, kepada netizen pernikahan yang diadakan itu memang benar ada, pungkas Chris.